Potensi pariwisata berfokus pada sejarah merupakan kekayaan yang dapat dijelajahi di setiap wilayah. Pariwisata sejarah merupakan bagian tak terpisahkan dari perkembangan pariwisata budaya yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Hadirnya pengenalan objek kajian sejarah menjadi pencerahan bagi ilmu sejarah yang selama ini terabaikan. Poksa membuka peluang bagi keilmuan sejarah yang selama ini tak terwadahi, sehingga potensi kader-kader ilmu sejarah dapat berkembang dan terrealisasikan dengan sempurna. Poksa mampu menemukan solusi dan mengelola perubahan pengetahuan yang melimpah dalam penelitian sejarah, dengan penulisan yang lebih terstruktur dan jelas untuk dimengerti. Poksa memilih Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara sebagai lokasi pengenalan objek kajian sejarah. Selama berabad-abad, masyarakat Toraja hidup dengan harmoni alam dan kearifan budaya yang tak tertandingi. Toraja memiliki masyarakat yang sangat menghargai dan memuliakan tradisi adat mereka. Dari berbagai adat yang dipegang teguh, terlahir beragam benda dan cerita yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, membentuk kekayaan budaya tradisional seperti rumah adat, upacara kematian, pemakaman, agama, dan lain-lain. Salah satu ciri khas yang menarik dari Tanah Toraja adalah rumah adat mereka yang unik. Dengan atap berbentuk kerucut dan dinding berukir, rumah-rumah adat ini tak hanya sebagai tempat tinggal, melainkan juga sebagai simbol kekuatan dan identitas budaya. Dari keunikan rumah adat Toraja tersebut, Poksa memilih 3 fokus lokasi penelitian, yaitu Museum Tongkonan Nek Gandeng, Tongkonan Buntu Pune, dan Tongkonan Karuaya. Asal-usul penamaan Tongkonan Nek Gandeng. Nek Gandeng merupakan julukan bagi sepasang suami istri bernama Silamak Pasulu dan Laik Peknek, tokoh adat terkemuka di daerah Malakiri. Wilayah Malakiri terletak di Kecamatan Balusu, Lembang Palangi, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Buntu Pune menjadi objek wisata terkenal di wilayah Toraja Utara. Menjadi tujuan utama bagi para wisatawan yang berkunjung ke Toraja, khususnya bagian utara. Selain keindahan alamnya, Buntu Pune menawarkan daya tarik lain yang sangat menarik untuk dieksplorasi, yaitu kaya akan sejarah dan peninggalan masa lalu yang terdapat di dalamnya. Tongkonan Karuaya adalah salah satu kampung adat yang terletak di Kecamatan Sangala Utara, sekitar 7 km ke arah timur dari kota Makale, tepatnya di Kampung Adat Lembang Tumbang Datu. Masyarakat Tumbang Datu masih memegang teguh keyakinan dan kebiasaan nenek moyang, yaitu kepercayaan Aluk Todolo. Museum Nek Gandeng merupakan salah satu objek wisata budaya yang ada di Toraja Utara. Lokasinya berada di kawasan wilayah Malakiri, Kecamatan Balusu, Toraja Utara, sekitar 8 km dari ibu kota Toraja Utara, Rantepal. Museum ini terdiri dari beberapa bangunan bergaya Toraja dan memiliki koleksi berupa batu menhir, balulang, patung kerbau, dan benda-benda lain peninggalan dari upacara Rambu Solo Nek Gandeng. Nama museum ini diambil dari nama tokoh adat yang tinggal di kawasan Malakiri, yakni Nek Gandeng.
gandeng? Di lama itu laki-laki. Yeah. Pena itu perempuan. Nek Gandeng adalah sebutan untuk sepasang suami istri yang bernama Silamak Pasulu dan Laik Pekne, yang merupakan tokoh adat di wilayah Malakiri. Nama Nek Gandeng diambil dari nama anak bungsunya yang bernama Gandeng dengan nama lengkap Gandeng Petrus. Nek, kalau orang Toraja begitu. Oh iya. Begitu. Kalau tidak ada pintunya lah, anak bungsunya yang ada. Oh, namanya anak bungsunya dipanggilkan nih. Nenek, iya. Iya. Berdasarkan tradisi masyarakat Toraja, nama orang tua biasanya diganti dengan sebutan Nek atau Nenek dan dilanjut dengan nama cucu pertamanya. Namun, Silamak Pasulu dan Laik Pekne saat itu belum memiliki cucu, sehingga Gandeng yang merupakan anak terakhir dari Silamak Pasulu dan sang istri dianggap sebagai cucu pertama. Hal ini disebabkan karena anak sulung dari Silamak Pasulu dan Laik Pekne tidak memiliki anak, sehingga adiknya yang bernama Gandeng diangkat sebagai anaknya. Ayah, saya begini. Silama itu menikah dengan Laik Pekne. Laik Pekne itu orang dari Panglayan. Silama itu orang di sini. Jadi orang tuanya dua-duanya itu parenge. Iya begitu. Silama Pasulu dan Laik Pekne dianggap sebagai tokoh adat di wilayah Malakiri atau parenge. Silama dikenal sebagai sosok yang pemberani dan tegas oleh masyarakat setempat, terutama mengenai aturan adat, sehingga beliau sangat disegani oleh masyarakat sekitar. Sedangkan Laik Pekne berprofesi sebagai dukun beranak atau orang yang membantu persalinan dan pengobatan. Ia juga dikenal sebagai sosok yang dermawan di kampung tersebut serta sering berbagi dengan masyarakat. Di Malakiri parenge itu sama dengan konsep parenge yang ada di Toraja Utara. Ya. Parenge itu pimpinannya, kepala kelompok kan di dalam satu kampung itu kalau di Toraja ada namanya yang kelompok sosial itu namanya sawan. Ya, jadi sawan itu dari dalam satu kampung di situ akan ada strukturnya yang pimpinannya itu namanya toparenge. Nah toparenge itu artinya renge itu ada biasa lihat itu orang yang bawa ya ada beban di belakangnya itu yang ada keranjang di belakang itu dibawa. Sehingga konsep toparenge itu toparenge waktu dulu di Toraja masa lalu itu kalau baca bukunya Pak Kobong, toparenge itu adalah orang yang menanggung beban. Parenge sendiri merupakan gelar untuk seorang pemangku adat di suatu wilayah. Gelar parenge ini biasanya diperoleh berdasarkan garis keturunan keluarga. Gelar tersebut dapat diwarisi ketika pewaris sebelumnya telah meninggal. Adapun syarat pewaris dipilih berdasarkan tingkat ekonomi dan jiwa kepemimpinan dari suatu anggota keluarga. Tugas dari parenge adalah mengatur jalannya upacara adat dan menengahi masyarakat. Silamak Pasulu merupakan anak pertama dari pasangan suami istri, Pak Tallo dan Lolongan. Silamak memiliki satu saudara laki-laki dan tiga saudara perempuan, diantaranya si Tampang, si Tono, si
Simang dan Lek Penek. Sedangkan Lek Penek merupakan salah satu anak perempuan dari pasangan Pak Tandi dan Nek Mandah. Adapun saudara dari Lek Penek yaitu Bakara dan Pak Tandi. Si Lama dan Lek Penek memiliki hubungan keluarga. Keduanya menikah melalui hubungan diplomatik antara dua keluarga. Dari pernikahan inilah melahirkan 8 anak kandung dan memiliki 3 anak angkat. Adapun nama anak kandung Nek Gandeng yaitu Lai Resa Pasulu, Masina Pasulu, Sandima Pasulu, Andarias Patta Pasulu, Babu Pasulu, Nanti Pasulu, Manika Pasulu, dan Petrus Pasulu. Sedangkan anak angkat dari Nek Gandeng yaitu Salukanan, Nek Lolo, dan Darius. Lek Penek meninggal dunia di usianya yang kurang lebih 100 tahun. Penyebab meninggalnya Lek Penek ini dikarenakan sakit yang diderita di usia tua. Karena pengaruh usia yang sudah tua, semakin hari fisiknya semakin rentan dan terserang beberapa penyakit. Sehingga pada tanggal 3 Agustus 1994, Lek Penek menghembuskan nafas terakhirnya. Upacara Rambusolo Lek Penek dimulai pada tanggal 3 Desember 2000 sampai 6 Januari 2001. Rambusolo Nek Gandeng ini dilaksanakan berkisar 6 tahun dari kematiannya, dikarenakan persiapan Rambusolo yang anak-anaknya lakukan sangatlah besar dan banyak. Ketika pesta Rambusolo Lek Penek ini digelar, upacaranya sangat meriah, sehingga terkenal hingga satu Toraja. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kerbau dan hewan lainnya yang dikorbankan. Diperkirakan jumlah kerbau yang digunakan pada saat itu sebanyak lebih 400 kerbau dan termasuk dalam upacara Rambusolo Sakrin Bone-Bone. Yang pertama itu kalau aturannya ya, kalau aturannya paling, kalau baru meninggal orang paling S1 sampai G5 ya. Nah, itu tanda kalau satu dipotong, kalau satu dipotong, orang sudah yakin bahwa oh si mati ini, itu kerbau yang akan dipotong pada saat upacara nanti, itu lebih dari 24. Itu kalau satu dipotong ya. Nah, kalau dua dipotong, nah itu keripatannya itulah. Nah, waktu itu saya masih ingat ya, Nek Gandeng waktu itu dipotongkan 12 ekor. Nah, lalu kemudian waktu kita mau memindahkan petinya itu ya, mangaro. Nah, itu sudah dipotongkan juga, sudah lebih 10 itu dipotongkan. Ya. Nah, kemudian masuk pada acara berikutnya itu paling tidak setiap hari itu ada 3 ekor kerbau dari tahapan-tahapannya itu. Nah, beda pada acara kan hari pemotongan kerbau itu sudah pembantaian itu namanya mantunu. Hari biasanya saya sudah masanduk itu besoknya kita mantunu ya. Nah, itu yang paling banyak. Itu yang paling banyak di hari mantunu itu ya. Yang saya hitung, karena saya waktu itu yang menghitung semua 400 lebih. Saya tidak tahu lebihnya 400. Suruh kan dijalankan di sini kan, ini cuma jalan di sekitar. Awalnya ya waktu dulunya istilahnya kayak jalan ke Mantan, tapi dia agak lebar gitu. Mungkin Mantan bisa
tambah ada keinginan untuk supaya ini jalan bisa bagus, karena kan otomatis acara nenek agak kesulitan kita kalau nggak ada mobil, apa nggak ada mobil masuk kan. Dibangun apa dirintis lah itu jalan, karena kan kebetulan tamu-tamunya papa juga kan memang banyak gitu, misalnya beberapa namanya negara ini udah ada yang merantau kan, jadi yang pasti kan tamu-tamunya mungkin nggak Semarang gitu ya, dan mungkin karena apa dekat sama bupati jadi dari itu supaya akses masuk bisa. Jadi dibangun pelan-pelan. Dengan akan diadakannya pesta rambut solo Lek Peknek, maka salah satu anak dari Lek Peknek yang bernama Petrus Pasulu melakukan perbaikan jalan di kawasan Malakiri dengan tujuan untuk mempermudah akses jalan pada saat pesta rambut solo Nek Gendeng dilakukan. Pembangunan jalan dimulai pada 3 Agustus 1993 dan selesai pada tanggal 6 Januari 2002. Selain jalan, dilakukan pula pembangunan jembatan yang dimulai pada tahun 1994 dan selesai tahun 2000. Pembangunan jembatan dan jalan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat seperti kemudahan dan keamanan akses perjalanan. Buntu Pune, dahulunya digunakan sebagai kediaman Pengmaramba, merupakan kawasan yang memiliki bangunan-bangunan adat yang mempunyai nilai khas. Buntu dalam bahasa setempat berarti bukit, sedangkan Pune adalah pakis. Buntu Pune sendiri terletak di Jalan Poros Kete Kesu, Kelurahan Batan, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Di Buntu Pune sendiri, ada tongkonan yang dinamakan Tongkonan Kaluku Lan Kamiri yang memiliki sejarah yang sangat unik, di mana tongkonan ini terdapat dua lembaga tongkonan di dalamnya, yaitu Tongkonan Kaluku dan Tongkonan Kamiri, tetapi dalam satu fisik yang sama. Yang jelas tidak bisa saya pastikan mana yang tua ini atau ini, kalau dari susunan apa lagi generasi. Tapi kalau kapan dia datang di sini, iya, jelas duluan ini. Duluan ini apa? Kaluku tak? Kaluku dengan Kamiri, jelas ini Kaluku duluan. Kan Kamiri baru pribadinya Pemaramba yang bikin. Iya. Kaluku memang leluhurnya punya. Leluhur. Tapi dia pas pindah dari atas, baru kasih masuk dalam Kamiri. Tapi dia bilang Kaluku lan Kamiri. Tongkonan Kaluku dibangun oleh Nek Puyo, nenek dari Pengmaramba, sekitar 4 generasi di atas Pengmaramba. Tongkonan Kaluku berpindah sebanyak 2 kali. Yang pertama, Tongkonan Kaluku berada di Buntu Boro, lalu dipindahkan di atas Benteng Kaluku dengan alasan agar tempatnya lebih strategis. Kemudian, dari Benteng Kaluku dipindahkan ke Buntu Pune. Si Ambe Pengmaramba adalah seorang pemimpin dan bangsawan yang berpengaruh di Toraja, sekaligus yang membangun kawasan Buntu Pune dengan 7 alang yang terletak di depan Tongkonan Kaluku Lan Kamiri dan Tongkonan Potok Sia. Benteng Kaluku merupakan benteng pertahanan dan tempat pengintaian dari jarak jauh.
Hal ini didukung oleh situasi alam sekitar Buntu Pune yang di bagian baratnya terdapat bukit-bukit kars yang puncaknya bisa dijadikan tempat pengintaian. Benteng Kaluku ini dibangun oleh Pengmaramba pada tahun 1880-an untuk mengintai lawan dari atas. Dari atas benteng tersebut terlihat setengah kota Rantepao. Buntu Pune juga memiliki peran penting dalam perdamaian 32 daerah wilayah adat di Toraja. Kondisi Toraja pada saat itu dikacaukan dengan perang saudara yang dikenal dengan Perang Kopi. Jadi sebenarnya ikrar Buntu Pune itu kurang lebih berisi tentang kesepakatan untuk menghentikan perang saudara yang marak pada saat itu karena dipicu oleh perdagangan perdagangan kopi ya. Jadi perdagangan kopi itu yang berpengaruh sebenarnya pedagang-pedagang dari Bugis ya. Jadi ada dari Sopeng, Bone, Lu, Sidenreng, Rapa kan, itu yang kemudian toko-tokonya itu mencoba untuk memonopoli, jadi bekerja sama dengan toko-toko masyarakat adat yang ada di Toraja, kemudian berusaha untuk memonopoli pusat perdagangan kopi. Kopi kan termasuk komoditas yang paling unggulan dari Toraja dulu. Selain meredam perang saudara, dalam pertemuan tersebut juga membahas tentang persiapan mengenai kedatangan Belanda di Toraja. Setelah Bone jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1905, beberapa petinggi wilayah adat di Toraja juga mendengar bahwasanya Belanda juga akan melakukan ekspansi di Toraja. Itu dari gua dengan Pangkep, ya. Kemudian ada muncul dari Lu, dari Palopo. Untuk menyerang, jadi ada serangan dari Palopo, ada serangan dari Parepare itu. Dan itu tahun 1800-an itu tentu terakhir kalinya sampai sebelum tahun 45 kemerdekaan lah. Tapi tidak pernah menaklukkan. Ini dari Endrekang dan Palopo itu bersamaan atau? Strateginya Belanda kan bersamaan, dia mau pengepungan. Ya, jadi lihat lah. Sistem gunting biasanya dalam strategi peperangan itu sistem gunting. Tapi sini perlawanan, nah itu yang dikomandoi oleh Pong Tiku sehingga muncul perlawan nasionalnya Pong Tiku dari sini. Wasen Rengpulo juga begitu. Pada tahun 1916, Pengmaramba ditahan dan ditangkap oleh Belanda dikarenakan pemberontakan yang terjadi di beberapa daerah yang dituduh sebagai bawahan Pengmaramba. Pada tahun 1917, vonis Pengmaramba diubah menjadi pengasingan di Ambon selama 15 tahun. Namun, dalam pengasingannya tersebut, Pengmaramba meninggal pada tanggal 20 Mei 1919. Jenazah Pengmaramba diantar menggunakan kapal uap menuju ke kota Palopo. Setibanya di sana, jenazah tersebut disambut oleh Kedatuan Lugu dan diantar oleh pengawalnya menuju ke kediaman Pengmaramba. Sesuai dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat Toraja, kematian Pengmaramba dirambusolokan dengan sangat meriah. Bahkan, total tedong yang disembeli pada saat itu berkisar 200 ekor lebih. Selamat datang di Tumbang Datu, sebuah tempat yang indah di tengah-tengah alam Toraja yang mempesona. Wilayah adat Tungkonan Karuaya terletak di Desa Tumbang Datu, Kecamatan Sangala Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini berdiri sebuah rumah tradisional yang menyimpan sejuta cerita.
Wilayah adat Tongkonan Karuaya mempunyai 3 tongkonan. Pertama, Tongkonan Nek Karapuak yang terletak di tengah, Tongkonan Nek Dada terletak di sebelah barat, dan Tongkonan Nek Boko terletak di sebelah timur. Tongkonan Nek Karapuak adalah tongkonan tertua dari 3 tongkonan tersebut. Tongkonan Nek Karapuak pernah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Awalnya berdiri di Kampung Balik atau yang dikenal sekarang Karuaya, kemudian pindah ke Kampung Rangi, dan akhirnya kembali pindah ke tempat asalnya di Karuaya. Perjalanan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena konflik masa lalu yang melibatkan perang antar suku dan perselisihan dengan desa-desa tetangga. Itu Tongkonan Karuaya, tapi kan nama tempat di situ dulu ya, kayak di situ dulu namanya tempatnya. Nah, di belakangnya itu di atas lagi. Setelah itu dikasih pindah lagi di situ ya, kanan deh balik. Balik namanya masih ada kayak pohon apa cendana itu di atas sampingnya dulu. Nah, baru dikasih pindah lagi di Karuaya. Di Karuaya itu ada 3 bangunan yang berjajar itu ya. Yang di tengah itu namanya tongkonannya Nek Karapuak. Tapi ini namanya Tongkonan Sura. Ya, Nek Karapuak itu melahirkan 8 kalau saya tidak salah anak. Di antaranya itu adalah Nek Dadak yang di sebelah timur. Ya, Nek Dadak lagi itu kan bikin tongkonan lagi di sebelah timurnya. Nah, itu yang ditanam di Karuaya. Nah, itulah yang anaknya orang di sini, Nek Dadak perempuan, kawin dengan Nek Dadak itu. Lalu mereka bikin rumah di sana. Tongkonan Nek Boko berada di sebelah barat dari Tongkonan Nek Karapuak dan masih memiliki hubungan darah dengan generasi Tongkonan Nek Dadak. Meskipun demikian, tongkonan ini tidak melakukan ritual adat Patombi karena kebanyakan keturunannya telah menganut agama Kristen Protestan. Oleh karena itu, tanduk kerbau dari proses pelaksanaan Rambu Solo tidak dipasangkan pada tulak somba di tongkonan Nek Boko, melainkan hanya disimpan di dalam tongkonannya. Selain itu, bagian bawah rumah tongkonan Nek Boko tidak memiliki tiang pengikat kerbau seperti tongkonan Nek Karapuak dan Nek Dadak. Cucunya itu yang di dalam, namanya Nek Boko. Ini namanya tulak somba, ini tempatlah ikat kerbau. Nah, di bawahnya itu yang batu itulah yang dimaksudnya. Nah, itu kan variasinya. Batu. Jadi hanya Lukterol yang bisa menaikkan kelas rumah Toraja di sini. Ya, kalau pestanya tinggi sekali, banyak berbawa atau apa, tapi secara masyarakat ini bisa dipasangi tanduk tedong. Nanti kalau ada rumpunnya yang masih aluk todolo meninggal, lalu diupacara secara namanya ditombi, baru bisa naik kelasnya. Sama itu di Karuaya di bawah kan ada 3 tongkonan di bawah. Yang sebelah barat itu kan tidak dipasangi tanduk tedong. Padahal tanduk tedongnya banyak sekali di atas rumah itu. Terdapat 3 tingkatan strata sosial yang terdapat di wilayah adat Tumbang Datu. Urutan pertama tanah basi, kedua tanah karurung, dan terakhir tanah kuah-kuah. Tanah basi adalah lapisan masyarakat menengah sebagai pewaris yang dapat menerima kepercayaan untuk mengatur kekuasaan. Lalu, tanah karurung, yaitu lapisan rakyat, kebanyakan tidak pernah diperintah langsung dan dapat menerima kepercayaan sebagai tukang atau orang-orang terampil. Tanah kuah-kuah, yaitu lapisan hamba sahaya sebagai pewaris yang harus menerima tanggung jawab sebagai pengabdi kepada tuannya. Oh, yang nama salah tanah. Oh, di kuah para tanah bulan ya tu mati ibu mak dika.
Enna tana abasi ko to makakari suci mete dipakin demi ta tana abasi ri. Na. Rokona to di kota na karurung aku seng amun jeng to. Rokota na ku ku seng amun to. Ritual adat Rambu Solo yang dijalankan oleh komunitas adat Tumbang Datu, khususnya mereka yang mengikuti ajaran Aluk Todolo, memiliki perbedaan dengan upacara Rambu Solo yang diterapkan oleh masyarakat yang telah mengadopsi keyakinan agama selain Aluk Todolo. Perbedaan ini terutama terlihat dalam urutan rangkaian acara adat seperti Makro, yang merupakan bagian dari Rambu Solo dan mengacu pada aturan untuk keluarga berduka agar tidak makan nasi selama acara adat berlangsung, melainkan hanya memakan ubi. Khususnya bagi penganut Aluk Todolo di Tumbang Datu, dalam pelaksanaan Rambu Solo, mereka juga menawarkan persembahan kepada dewa atau dewi yang diyakini hadir di berbagai tempat seperti batu, pohon besar, sungai, dan elemen alam lainnya secara langsung. Di samping itu, mereka juga melakukan pantunuan di Batu Simbuang, tempat di mana bonga diikat. Mangrara Banua adalah tradisi yang dilakukan masyarakat Toraja sebagai selamatan atas selesainya pembuatan Banua Barung-Barung atau Tongkonan. Dengan demikian, tradisi Mangrara Banua telah dilakukan oleh masyarakat Toraja sejak lama, beriringan dengan pembangunan rumah tradisional Toraja, baik Banua Barung-Barung ataupun Tongkonan. Mangrara Banua adalah tradisi selamatan atas selesainya pembangunan rumah baru. Thank you.